Yo guys, welcome back to my YouTube channel Belicia for you. Yo guys, hari ini gue akan mereaksikan hal-hal tentang E-pop lagi. Sekarang gue akan mereaksikan Glass Bloom full music video. Cukup banyak orang yang request ini ke gue, so gue sih penasaran ingin melihat girl group Indo yang satu ini. Kalau nggak salah ya, dulu tuh gue pernah mereaction mereka dengan judul lagu yang Glass Out kalau nggak salah. Nah entah ini mereka re-debut atau mereka comeback, karena pun sekarang gue lupa mereka ini ada berapa orang, namanya siapa, siapa yang leader. Lupa gue, mohon maaf. Tapi apakah akan seenak itu lagunya? Kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua para pecinta Glass. Terus mereka ke sini. Baca klik di bawah. Karena di bawah gue taruh playlist kota mereka situ guys. Di samping gue sudah ada MV-nya. So yuk langsung aja in 3, 2, 1. Glass, silahkan buat puter pukau. Let's go. Apakah mereka akan comeback dengan lagu yang seperti yang kemarin tuh yang girl crush banget? Sepertinya tidak guys. Konsepnya berbeda guys kali ini. Oh, beda banget. Beda banget. Dari segi MV, dari segi konsep lagu, ini beda banget dengan yang Out ya. Ini kayaknya bakal manis banget. Dan ini warna MV-nya yang cerah, yang bright gitu. Oke. Oh, aransemen lagunya. Ini tuh kayak lebih kalem, lebih santuy. Warna lagunya yang kayak gini gue suka sih. Oh ini. Gue ingat nih. Rappernya gue ingat. Flow rapnya. Flow rapnya asik juga. Oh, asik. Asik juga chorusnya. Oh, mereka ada berempat ya. Mereka empat orang ya. Warna lagunya guys. Ini kayak konsep-konsep MV summer gitu ya. Kayak piknik-piknik liburan gitu. Dari segi vokal, jujur dari semua girl group yang ada di Indonesia yang gue pernah reaction ya, Glass ini salah satu girl group yang dari segi konsep MV dan juga mixingan lagu mereka ini satu yang paling matang sih guys. Mereka ini kayak udah matang banget loh. Vokalnya, musiknya, aransemennya, cara mereka mixing lagu udah bagus banget kualitasnya. Oh ini bagus, MV-nya bagus. Sinematografinya guys, cara mereka mengambil gambar, color gradingnya cantik sih. Scene-nya dibikin cantik gitu loh, jadi bagus. Gue lagi menikmati banget aransemen lagunya. Vokalnya pun udah bagus-bagus banget. Dapat banget tuh. Asik guys. Bagus ya, cute-nya dapat, lagunya pun ringan, MV-nya pun bagus. Wah, Glass, keren juga kalian ya. Oke. Iya, sangat-sangat berbeda jauh dengan konsep mereka yang pertama kali gue lihat, yang Out. Yang di Out itu tuh kayak sangar banget, tapi kalau di sini tuh kayak cewek-cewek kalem yang... Oh, bentar. Jangan bilang mereka pun pakai teori nih guys. Apa nih tiba-tiba ada end creditnya? Oke, tenggelam. Wow. Udah.
apakah ada artinya guys? Komen di bawah ya. Gua sih berharap guys ini lebih banyak comeback supaya mereka lebih banyak dikenal oleh orang-orang. Karena ternyata nih ya, yang gue baru ingat kembali, mereka ini satu grup yang udah paling banyak matang dari semua segi bidang di lagu ini. Dari vokal, dari warna lagu, dari kualitas lagu, dan juga dari mixingan lagu, udah bagus banget untuk sebuah girl group Indonesia gitu. So good job guys, dan gue jadi semakin penasaran ingin melihat karya-karya berikutnya dari guys. Untuk kalian semua, para fitra guys silahkan subscribe, karena gue akan berserta guys lainnya, juga matang mereka. Nanti coba tulis sekalian semua, oke? Okay? So guys, thank you, dan see you direction guys yang berikutnya. Bye-bye!